Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana. Dalam beberapa waktu menjelang akhir tahun ini, bentangan rel yang berada di arah selatan dari stasiun kereta api Pariaman, di mana rel ini merupakan bentangan dari Pariaman yang menghubungkan ke stasiun Lubuk Alung seterusnya menuju ke Kota Padang. Jadi jalur ini termasuk jalur yang kini kembali hidup dan benar-benar memberi arti dalam perhubungan lalu lintas antara Kota Padang dengan Kota Pariaman, terutama untuk para wisatawan yang ingin berlibur, ya, wisatawan lokal ya yang hadir di Kota Pariaman. Jadi para sahabat YouTube dan dosana-dosana, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah channel ya, maksud saya beberapa konten yang sudah saya upload di channel ini mengenai progresif pembangunan pembatas jalan, kemudian juga memenuhi melengkapi akses yang berada di kiri dan kanan bentangan rel, terutama dimulai dari arah selatan dari bangunan stasiun kereta api Pariaman ya, pintu perlintasan di depan Balai Pemuda RKPS Pasia, Kelurahan Pasia ya, kemudian seterusnya sampai ke Lohong hingga mencapai ke perlintasan rel kereta Simpang Kampung Kaliang. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Sore ini, alhamdulillah ya, cuaca cerah di Kota Pariaman. Setelah dirundung selama ini dengan mendung dan hujan, pada saat ini tiba-tiba cahaya matahari bersinar terang benderang dan juga dapat menyalurkan kehangatannya. Jadi saat ini saya berada di perlintasan rel kereta api dalam Kota Pariaman, tepatnya di perlintasan Simpang Kampung Kaliang. Jadi kita menghadap ke arah selatan ini, itu persimpangannya, dan sudah terpasang pintu otomatis dan juga pos untuk penjaga perlintasan. Simpang Kampung Kaliang ini merupakan salah satu yang saya nilai ya, merupakan perlintasan ekstrim yang membutuhkan kehati-hatian karena ada banyak pertemuan jalan-jalan yang bertemu di satu tempat ya, di perlintasan rel kereta Kampung Kaliang ini. Pada sore hari ini, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, saya akan menelusuri dari perlintasan rel kereta api Simpang Kampung Kaliang ini menuju ke arah stasiun kereta api Pariaman, tepatnya menjelang stasiun ada beberapa puluh meter yang menjadi perlintasan di depan Balai Pemuda RKPS Kelurahan Pasia Pariaman. Dalam beberapa waktu ini pengerjaan oleh PT KAI ya, melakukan pembenahan dan untuk pengamanan jalur kereta, bentangan relnya ya, dengan melakukan pemagaran pembatas antara jalur akses rel kereta api dengan jalan raya yang sedang kita lalui ini. Alhamdulillah sudah mencapai dari Kelurahan Pasia ke Kelurahan Lohong. Dan sudah terlihat pada waktu sore hari ini, pagar-pagar yang terpasang sudah mulai diberi cat. Jadi agar memperindah pandangan mata. Jadi tidak sekedar hanya pagar pembatas pengaman, tapi juga mendatangkan pemandangan yang sejuk, indah, dan
apa ya, setidaknya mengingatkan bahwa di sisi kiri ada bentangan rel dan di kanan sedang melalui jalan akses yang berada di sisi rel kereta api yang kini semakin lebih baik ya, dan banyak diminati oleh para masyarakat untuk arus perjalanan dari Kota Pariaman ke Kota Padang ataupun dari Kota Padang menuju ke Kota Pariaman, terutama di saat-saat hari libur, karena memang sebagian besar ya dapat kita ketahui bahwa para penumpang ini banyak yang hendak menuju ke kawasan pantai untuk berlibur, Pantai Gandoria. Oh, itu ada molen ya, truk yang membawa bahan untuk pengecoran. Jadi pada saat ini masih tetap berlangsung pengerjaan pembenahan pengamanan sisi rel yang berada di Kelurahan Pasir dan Kelurahan Lohong. Tapi pada hari ini saya akan melihat ya jalur akses pemukiman yang dibersihkan lahannya kemarin ini. Di sisi sebelah kanan ya kita ini, itu ada banyak rumah-rumah penduduk ya, masyarakat di sisi rel, di balik rel ya, yang terlihat di sisi kiri kamera ini. Dan kita akan lihat kabarnya sudah di aspal, jadi kita akan lihat bagaimana situasi dan nyamannya ketika jalan akses masyarakat yang berada di sisi kiri rel ini sudah mendapat jalan akses pemukiman yang diaspal oleh PT KAI ya. Nah, oke, kita lanjut di depan sana ya, merupakan pintu perlintasan di depan Balai Pemuda RKPS. Jadi dengan adanya pemasangan pagar pembatas ini, maka ada banyak pintu-pintu perlintasan oleh penduduk ya, penduduk setempat di sini, yang kemudian ditutup oleh PT KAI dan menyediakan perlintasan yang resmi ya, yang artinya terantisipasi risiko-risiko kecelakaan ya, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oke, kita di depan ini adalah pintu perlintasan di depan Balai Pemuda RKPS, dan kita akan berbelok ke kiri kemudian menyisi rel di mana jalan akses itu dia Balai Pemuda yang biru ya, kanan kamera tadi. Kita akan ke kiri ini, kita benar sudah di aspal para sahabat YouTube dan saudara, dan kita akan coba telusuri untuk beberapa meter ke depan. Nah, jadi hanya untuk memperlihatkan bahwa progresif jalan akses ini sudah semakin fit ya, semakin selesai ya. Tapi ini tampaknya belum sampai mencapai ke perlintasan rel kereta Kampung Kaliang tadi, di mana awal konten ini dimulai. Oke, nyaman sekali. Jadi ini memang ada teras-teras masyarakat, bangunan-bangunan yang kemudian terpotong ya. Tapi dengan kehadiran jalan akses ini terlihat lebih rapi ya, lebih bersih ya. Nah, kita akan melaju. Jadi ini kita kembali lagi ke arah kedatangan ini, tapi tidak sampai ke perlintasan rel Kampung Kaliang. Nah, jadi kita hanya sekedar lihat-lihat ini, karena memang beberapa hari ini saya tidak melintas ke kawasan pantai. Oke, nah, sip. Rupanya di ujung jalan ini lagi ada yang mau pesta. Itu di sana lagi ada kegiatan pemasangan tenda. Oke, nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan konten terbaru. Terima kasih. Salam dari Pariaman.